tidak nyampe di lokasi. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Bella mana? Iya. Ini ada teman-teman dari A2Z yang bersedia menemani saya hari ini. Terima kasih Mas Heri, Mas Koril, Mas apa satunya? Capat. Capat. Terima kasih. Ya. Teman-teman, di hadapan saya sudah ada beragam menu spesial dari kedai Mak Kit. Ya, kita lihat satu persatu. Ada ceker pedas. Harga Rp13.000. Ini namanya pentol pedas. Sangat pedas kalau lihat dari taburan cabenya yang ada di sini. Harga Rp10.000. Dan yang ada di tampah ini, yang pertama ada yang keprek dengan sambal yang sangat pedas juga, harganya Rp15.000. Ada bonus tempe, tahu, dan telur. Jadi Rp15.000 itu untuk yang spesial. Yang tidak spesial tanpa telur, harga Rp13.000. Jadi hanya ada ayam geprek, tempe, dan tahu. Itu berlaku juga untuk ayam panggang ini ya. Nah, ini adalah pempek namanya. Ada 3 macam pempek yang bisa Anda dapatkan. Yang satu pempek lenjer, pempek kapal selam, dan pempek adaan. Harganya masing-masing Rp15.000. Di hadapan saya ada 2 jenis minuman. Ini sebagian dari menu minuman yang disajikan oleh kedai Mak Kit. Yang ini namanya jus melon, harganya Rp3.000. Es jelly harganya Rp8.000. Ya, jadi yang suka dengan menu-menu yang sudah saya sampaikan tadi, silakan hadir di sini. Anda bisa mendapatkan apapun yang disuka. Bisa juga dibawa pulang, kalau mau dibawa pulang. Setelah ini saya akan mencoba mencicipi dari setiap menu yang ada ini bagaimana rasanya. Saya mulai sekarang. Saya nggak ambil menu ceker pedas karena memang saya tidak biasa makan ceker pedas. Saya hanya akan ngambil pentol pedas. Ayam panggang,
tempe, tahu. Ini saja telurnya saya tidak makan. Sambal ini saya bubuhkan di atas tempe dan tahu. Karena saya orang Indonesia, saya nyatakan di mana-mana, karena saya orang Indonesia, saya selalu bergantung pada nasi. Otomatis ini tidak akan lengkap kalau tidak ada nasi. Saya ambil nasi secukupnya saja. Ya, ini hidangan yang akan saya santap hari ini. Sangat banyak, mudah-mudahan perut saya muat. Minumnya saya akan ambil ini. Ya, saya akan bawa ke sana. Saya terbiasa makan menggunakan tangan. Yang pertama saya mau mencicipi pentol pedas dulu. Sepedas apa sih? Saya menantang Mbak Bella kemarin. Seberapa pedas sih hidangan yang ada di sini? Kalau bisa membuat saya kecanggihan berarti memang pedas. Tapi kalau saya tidak meles berarti tidak pedas. Empuknya, kenyalnya pas. Unik dari yang panggang ini, ketika masuk mulut saya sudah langsung merasa ada bumbu lodo. Dalam prosesnya dibumbui dulu dengan bumbu lodo, kemudian sambalnya dari ayam geprek, saya juga nemu sambal yang satu lagi ini ada terasinya berasa sekali. Terus bawang sudah pasti, lombok dan minyak tentu saja karena ini goreng. Yang khas dari ayam geprek, sambalnya mentah ya. Jadi setahu saya bawang dan lombok atau cabai diulek baru setelah itu diguyur dengan minyak panas. Betul ya Bella? Dan memang itu keunikan dari ayam geprek. Enak. Kalau Anda pernah nonton episode 1 dari Bancakan Joko Campur, Anda pasti tahu alasan mengapa saya menyukai menu campur semacam ini. Silakan tonton, yang belum tahu tonton, saya nggak perlu cerita lagi di sini. Silakan tonton episode 1 Pancangan Joko Campur. Sebagai penutup, tempe goreng dengan sambal yang enak. Makan di sini bisa sambil lihat jalan raya, karena semakin kecepatan dengan jalan raya dan bisa melihat lalu lalang orang. Dan asiknya lagi kalau ada yang kenal, kita bisa sambil menyapa mereka. Habis. Paling bawah atau di dasar gelas ini kental manis. Terus ada sirup, ada beberapa bentuk, ada beberapa bentuk jelly, tapi semuanya jelly. Ada yang warna hitam putih, ada yang warna oranye, ada yang warna putih, dan tidak lupa tentu saja petugas. Petugas yang membuat minum ini jadi terasa lebih segar. Gunakan sedotan yang besar agar memungkinkan jeli-jeli itu bisa masuk ke sedotan. Tapi kalau yang suka
lainnya dok, silakan bisa kita sendok juga. Konco-konco yang belum tahu kedai Makip, kalau Anda dari arah timur, dari arah Paga, Anda akan sampai di perempatan Kauman. Dari perempatan Kauman itu sudah lurus saja ke selatan. Yang dari arah barat sama saja, perempatan berarti belok ke kanan. Habis juga. Ya, terima kasih atas perhatian konco-konco. Ketemu lagi di lain kesempatan dengan menu yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda pula. Semoga masyarakat selalu sehat dan bahagia, tetap semangat. Ya, saya kira kalau itu adalah kebanyakan.